What's up guys, kembali lagi bersama Sekbelcraft. Kali ini saya akan bermain game Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial lagi kepada kalian guys, yaitu tutorial bagaimana cara membuat rumah modern. Oke, rumah modern yang akan kita buat ada di belakang saya ini guys. Dan untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa lihat tadi di awal video guys ya, seperti apa dekorasi dalam rumahnya. Dan sebelum kita memulai tutorialnya, ada baiknya kalian like terlebih dahulu video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe juga buat kalian yang belum subscribe atau baru mampir ke channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang setiap saya upload guys ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, barang-barang yang harus kalian perlukan dalam membuat rumah modernnya di sini ada. Oke, langsung saja kita buat guys ya. Pertama-tama kita buat bilah terlebih dahulu menggunakan papan kayu split. Ini kita taruh papan kayu split 6 blok. Oke. Kita hitungin dulu guys, 1 2 3 4 5 6. Dan setelah itu kita beri jarak di sini 1 blok. Dan kita taruh lagi 6 blok. 1 2 3 4 5 6. Dan kita sambungkan guys. Oke, jadinya seperti ini. Dan setelah itu kita beri button putih. Sini kita majukan 1 blok. Ini kita buat bilah terlebih dahulu menggunakan button putih. Dan setelah itu sini kita beri jarak 1 blok. Dan kita buat bilah lagi. Dan kita sambungkan. Oke. Setelah itu kita ke daerah sini terlebih dahulu. Dan kita buat bilah lagi menggunakan papan kayu spruce 6 blok juga. Dan setelah itu kita majukan 2 blok ke depan. Dan setelah itu kita tinggikan. Oke, jadinya seperti ini. Dan setelah itu kita ke daerah sini. Setelah itu di sini kita berjarak 1 blok dan kita buat bilah lagi. Dan kita sambungkan. Oke. Setelah itu kita beri button putih 5 blok di sini. 1 2 3 4 5 dan kita tarik ke depan 4 blok. 1 2 3 4 dan kita beri seperti tadi guys ya. Oke. Kita atur ke cuaca cerah dulu guys ya. Oke. Setelah itu di sini kita beri putar putih 4 blok. 1 2 3 4. Ini kita tarik ke depan 4 blok juga. 2 3 4. Ini kita tarik ke depan 4 blok. Dan kita beri seperti tadi, guys. Oke. Setelah itu kita sambungkan papan kayu spruce di sini dengan yang di sana. Oke. Setelah itu di atas papan kayu spruce ini kita beri lempeng kayu spruce. Di tengahnya nggak usah kita beri. Oke. Setelah itu kita tutupin
Yang bolong ini menggunakan lempeng kayu, lempeng kuarsa agar menjadi atap rumah ini. Oke. Setelah itu langsung saja kita akan memberi pintu dan kaca rumah ini. Pertama-tama di sini kita gantikan terlebih dahulu blok tanah ini semua menggunakan papan kayu betula agar menjadi lantai rumah ini. Oke. Setelah itu kita beri pintu kayu di sini. Di sini kita beri satu blok. Dan langsung saja kita beri kaca guys ya. Di area yang bolong ini agar menjadi jendela rumah ini guys. Dan setelah itu kita beri di tengah sini menggunakan kaca. Oke. Dan setelah itu di sini kita beri juga kaca. Oke, setelah itu kita beri tangga kuarsa halus kebalik mengelilingi beton putih ini. Oke, dan ini dia guys, rumahnya sudah jadi. Tinggal kita akan mendekorasi di dalam rumahnya guys. Oke, barang-barang yang harus kalian perlukan adalah tempat tidur. Oke, kita pakai tempat tidur merah guys ya. Ya salah pilih. Oke. Tempat tidur merah, rak buku, peti. Setelah itu dudukan baju zirah, meja pembuatan ember air, tungku, kawah, penampung. Dan setelah itu lentera, pot bunga, lukisan, pohon muda ek, pohon muda betula, karpet putih dan karpet biru muda. Setelah itu bunga anggrek biru. Oke, di sini kita buat tempat tidurnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke. Dan setelah itu kita beri pot bunga di atas rak buku ini. Oke, seperti itu. Dan di sini kita akan membuat dapurnya guys ya. Oke. Ini kita taruh kawah terlebih dahulu. Setelah itu kita beri ember air, di tungku, dan di sini meja pembuatan. Dan di atas meja pembuatan ini kita beri pot bunga guys. Dan kita beri bunga anggrek biru. Oke. Setelah itu kita buat lampunya di sini. Oke, di sini kita taruh corong terlebih dahulu dan kita beri lentera. Oke. Dan setelah itu kita akan memberi karpet. Dan setelah itu lukisan. Oke. Di sini kita beri karpet di komoda terlebih dahulu. Dan setelah itu kita beri karpet putih, lalu lukisan di sini. Oke, kita taruh tungku terlebih dahulu di situ untuk sementara. Oke, dan setelah itu di sini juga. Dan kita taruh pot bunga di sini dan kita beri pohon muda air.
Oke. Untuk dekorasi dalam rumahnya sudah jadi, dan langsung saja kita akan mendekorasi di luar rumahnya guys ya. Oke, barang-barang yang harus kalian perlukan adalah kerikil, daun ek, bunga blue biru langit, paron, dan lempeng kayu spruce. Oke, disini kita gantikan terlebih dahulu. Blok tanah ini menggunakan kerikil, dan setelah itu kita beri paron di sini, dan di atasnya kita beri daun ek 2 blok. Dan setelah itu kita beri lempeng kayu spruce di sini. Di sini juga. Dan di sini juga guys ya. Oke. Dan setelah itu kita beri saya lupa potnya guys ya. Pot bunga. Dan kita beri bunga blueberry lagi. Oke guys, ini dia satu rumah modelnya pun sudah jadi guys. Mantap sekali. Oke, itu tadi tutorial dari saya bagaimana cara membuat rumah modern. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Dan jika kalian ada kritik atau saran, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah gitu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe juga. Buat kalian yang belum subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang setiap saya upload di channel ini guys. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.